Baby TV. Boom Fair. Rudy. Dan Traki. Dan Bibi. Traki. 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 Di mana dia? Traki. Aku hitung sampai tiga. Satu, dua, tiga. Hai, Fumfem. Hai, Rodi. Kamu lihat Traki? Tidak. Dia meminta aku ke sini supaya bisa ke pantai sama-sama. Aku menunggu dan menunggu, tapi dia tidak datang. Mungkin dia lupa. Lupa? Kenapa kau ingin pergi ke pantai? Di sana penuh dengan air yang menyeperatkan kemana-mana. Kedengarannya asik. Katakan pada Traki, aku lelah menunggu dan mau pergi sendiri. Hah? Hah? Kalau kamu bahagia, tepuk tangan. Kalau kamu bahagia, tepuk tangan. Kalau kamu bahagia, terlihat di wajahmu. Kalau kamu bahagia, tepuk tangan. Wow, aku tidak pernah melihat air begitu banyak. Aku bisa ke pantai sendirian. Pasir, bersiaplah. Aku akan melompat kepadamu. Satu, dua, tiga, boom! Kamu lembut sekali dan sangat menggelitik. Laut, tunggu aku. Aku datang. Ombak, apa kamu ingin main petak umpet? Kamu tidak bisa menangkapku. Aku punya wiper. Aku tidak takut pada percikanmu. Wow. Kau tidak bisa menangkapku. Ayo coba lagi. Oh, ada apa ini? Apa yang terjadi padaku? Kemana perginya rodaku? Tadinya rodaku ada di sini. Aku terjebak. Oh, tidak. Hei, Traki. Apa yang kau lakukan? Aku menyiram. Tolong, apa itu? Ups, maaf. Ini hanya air. Air? Aku tidak tahan dengan air. Itu sebabnya aku tidak pergi ke pantai dengan Fumfem. Fumfem pergi ke pantai? Dia menunggumu. Dan kau tidak muncul. Aku benar-benar lupa kita mengatakan kita akan pergi. Ayolah. Hah? Mari bergabung dengan mereka. Itu akan menyenangkan. Benarkah? Tunggu aku. Aku tidak akan menyentuh pasirnya atau airnya. Ayolah, hentikan cipratannya. Wiperku mulai lelah. Oh, laut. Kamu sangat asin. Tolong. Itu klakson Fumfem. Fumfem. Fumfem, Traki sedang dalam perjalanan. Jangan pergi kemana-mana. Aku tidak bisa kemana-mana. Rodaku sudah menghilang. Oh. Kau harus menyelamatkan dia dari pasir. Lihat, itu memakan roda Fumfem. Oh. Tidak apa-apa, Fumfem. Kamu hanya tenggelam ke dalam pasir. Kamu butuh roda besar sepertiku untuk di pasir. Aku sangat senang melihatmu, Traki. Wow, Rodi, kamu lihat itu tidak? Kau penuh pasir. Aku tidak tahan pasir. Rodi benar. Kita bisa menggunakan untuk berenang di dalam air. Hei, apa itu? Oh, itu basah. Itu air. Aku tidak suka air. Basah. Hentikan. Ini tidak lucu.
cuci tangan sebelum makan, sebelum sarapan dengan air sabun. Cuci tangan, cuci tangan, cuci tangan setelah duduk di toilet. Setelah selesai dengan air sabun, cuci tangan, cuci tangan, cuci tangan. Setelah main, selesai bermain dengan air sabun. Cuci tangan, cuci tangan, cuci tangan. Keringkan dengan handuk. Setelah selesai, ambil handuk bersih. Keringkan, keringkan. Kadlis. Sebentar lagi malam hari akan datang. Di tengah malam akan muncul kejutan di angkasa. Semua tetap terjaga dengan riang gembira. Hampir semuanya. Dodo juga ingin melihat kejutan tengah malam itu. Dia berusaha untuk tetap terjaga, tapi tanpa sadar matanya tertutup. Jangan, Dodo tidak boleh tidur. Dodo harus dibangunkan. Tapi bagaimana caranya? Uo ternyata punya jalan keluar untuk masalah itu. Dia masuk rumahnya. Suara dari sirene mobil pemadam kebakaran berhasil membangunkan Dodo. Op. Dodo tidur lagi. Ternyata Nyam-Nyam ingin membangunkan Dodo dengan roti lapis. Ya, suara gergaji benar-benar berisik. Ya, kira-kira begitu.
Oh, baiklah. Kita lihat apa yang akan dilakukan Tikus. Peluit. Bagus sekali. Ya ampun, dia tertidur lagi. Kita harus bagaimana ya? Semuanya menimbulkan suara bersama-sama. Dengan suara ribut itu, Dodo tidak akan tertidur lagi. Tapi masalahnya, menimbulkan suara seperti itu sangat melelahkan. Semuanya jadi tertidur kecuali Dodo. Jangan. Sepertinya tidak ada satupun dari mereka yang melihat kejutan di langit malam itu. Suara apa itu? Untungnya suara kembang api itu keras sekali. Yang indah saat bangun dan bermain. Di saat makan siang, tidur pun terasa terbang. Siang hari bersama teman, selalu bersenang-senang. Matahari sore turun, mandi dan makan malam. Langit gelap, bintang bersinar, saatnya ucapkan selamat. Sekarang, lagu makan siang. Matahari di atas langit, sekarang tengah hari, saat berhenti bermain. Snoopy, 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 Snoop, makan siang, aroma sup, duduklah kita makan. Kacang brokoli dan bit. Makan siang saat mengunyah, tidur siang untukku dan kau. Makan siang, aku kenyang, saatnya tidur siang. Boneka di pangkuanmu. Satu, dua, tiga, empat. Gelar karpetmu di lantai, blanky kadel kadlidi. Tidur siang untuk kau dan aku. Makan siang juga tidur siang.
matahari di atas langit, sekarang tengah hari. Berhenti berlari bermain. Snoopy, 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 makan siang, aroma sup, duduklah kita makan kacang brokoli dan mie. Makan siang juga tidur siang, setelah makan apa yang kita lakukan? Makan siang juga tidur siang, setelah makan siang banyak yang kita lakukan. Layar yang tinggi. Jangkat timbang, aye aye. Dan kapal kecil di laut. Siap bertualang, 1, 2, 3. Laut tinggi, angin kuat. Ayo nyanyikan lagu kita. Ho ho ho, harta karun. Tanah longsor dan air terjun. Tak menyerah, saya memanggil. Tantangan dan jebakan. Dengan kompak kami peta. Teka-teki kesenangan mereka. Kami diserang sampai kami temukan. Ho ho ho, harta karun. Ahoy! Oh, Meti! Bajak laut berkumpul. Ada sesuatu yang penting yang mau aku sampaikan. Ahoy! Ada harta karun tersembunyi di salah satu pulau di laut. Tapi kita bisa dapatkan harta karunnya kalau menyelesaikan teka-teki sepanjang perjalanan. Wow! Lepaskan tambangnya. Kevin, naikkan layarnya. Aye, aye. Ahoy. Kapten Katie, belok kanan. Oh, lihat, lumba-lumba. Lumba-lumba. Lebih tinggi, ayo lebih tinggi. Wow. Jan, apa kau bisa cerita kita sudah dekat? Aye, aye, Katie. Mendarat, ahoy. Turunkan jangkar. Ah, bajak laut telah berhasil sampai ke Pulau Harta Karun. Bajak laut, ayo, ikuti aku. Bagaimana cara menyeberangi sungai? Huh? Kita lihat, apa mereka bisa menemukan cara menyeberangi sungai? Oh, ada gong. Hah? Ari, kita lihat apa yang terjadi saat kau pukul gongnya. Hah? Oh? Loh. Wow. Batunya muncul dari dalam air. Bajak laut, kita harus ingat perintah dari batu hijau. Aye, aye. Siapa yang ingin mencobanya? Aku akan coba. Hup, hup. Wow. Huh? Tidak semudah seperti yang dipikirkan John-John kita. Huh? Ayo kita coba lagi. Aku ingin mencobanya. Wow. Au. Sepertinya Pet juga tidak bisa melakukannya dengan benar. Hmm, apa Ari akan berhasil? Bagus sekali! Wow! Sekarang, menuju harta karun. Oh. Wow, lihat ke sana. Ahoy! Sulit dipercaya, bajak laut telah menemukan piramida besar. Lihat, harta karunnya ada di atas piramida.
Ayo kita memanjat bajak laut. Oh, piramidanya licin. Mereka tidak bisa memanjatnya. Bajak laut, lihat ke sana. Itu sepertinya teka-teki bentuk. Tapi apa yang harus kita lakukan? Sepertinya mereka harus selesaikan teka-teki untuk bisa mencapai harta karun. Aku tahu, kita harus selesaikan teka-teki bentuk untuk bisa mencapai atas. Ayo kita putar rodanya. Ari, bisa kau bantu kami? Tidak, itu bukan bentuk yang tepat. Terus putar, dorong yang keras. Sekarang ayo kita putar ke arah sebaliknya. Bagus sekali, wow. Apa bajak laut akan bisa selesaikan teka-tekinya? Berikutnya kita harus mencocokkan bentuk bulat. Wow. Bagus sekali, mereka menyelesaikan teka-teki bentuk itu. Itu seekor kura-kura. Kita menyelesaikan teka-tekinya. Bajak laut, lihat, tangga. Hebat. Ayo, kita memanjat ke harta karun. Aku tidak menyangka, bajak laut menemukan harta karunnya. Dan wow, ini kotak harta karun penuh dengan bola pantul. Menyenangkan. Luar biasa, pesta luar biasa. Bisa kudapatkan ahoy bajak laut? Ahoy! Ahoy! Wow, coba lihat katak-katak itu.
Di kereta mana kira-kira mereka bisa masuk semua? Tunggu, mungkin kita harus menghitungnya. Satu, dua, satu, dua. Tunggu, itu mustahil. Katak-katak yang baik, tolong diamlah. Aku sedang mencoba menghitung kalian. Ah, itu lebih baik. Satu, dua, tiga, empat, lima. Lima ekor katak. Di gerbong kereta mana lima katak itu bisa masuk? Satu, dua, tiga, empat, lima. Lima tempat duduk untuk lima ekor katak. Tutut. Semua katak dipersilakan untuk menaiki gerbong kereta merah. Satu, dua, tiga, empat, lima. Lihat kan, pas sekali. Tutut. Ayo pergi. Siap, tarik nafas yang dalam. Gerbong yang ini terlalu kecil. Kita membutuhkan gerbong yang lebih besar. Apa ada gerbong kereta yang lebih besar? Hei beruang, tunggu dulu. Ini, coba naik ke gerbong kereta ungu. Ukurannya lebih besar. Hah, gerbong kereta ungu memang tepat. Satu, dua, tiga. Tutut. Pegang yang erat. Perhentian terakhir. Semuanya, silakan turun dari kereta dengan hati-hati. Sampai jumpa. Sampai jumpa. Semuanya telah meninggalkan kereta. Sekarang, kita bisa melanjutkan perjalanan. Oh? Bu Angsa, ada apa? Oh, kamu melupakan topimu. Jangan khawatir, ayo kita cari topinya di dalam gerbong kereta kuning. Itu topi yang kamu lupakan. Ups, tentu saja tidak. Topi itu kelihatannya terlalu besar. Apa mungkin ini topi yang kamu lupakan? Kelihatannya cocok denganmu. Tapi topi ini terlalu kecil.
ini topi lainnya. Ini topi yang kamu lupakan. Oh, bagus. Topi itu cocok sekali. Sampai jumpa, Bu Angsa. Sampai jumpa, teman-teman. Sampai bertemu besok lagi. Tutut. Siapa yang bersembunyi di balik pohon? Itu Hipa. Halo Hipa. Lalu yang ini kotak? Apa kabar Bowau? Sophie, Hipa dan Bowau dan pesawat terbang juga. Semuanya ada di sini. Mau main? Ayo mulai. Hipa, Hipa, hey! Mari kita bermain tebak aku ada di mana. Siapa yang mau bermain? Kita coba tebak di mana Hipa berada. Hipa. Hipa. Ah, ternyata kamu di sana. Hipa memakai sepatu ski, kacamata, dan topi wool. Lalu, Hipa ada di mana? Di taman? Hipa ada di taman? Dengan sepatu ski dan topi wool-nya. Apa Hipa di taman bermain dengan sepatu ski? Lalu di mana Hipa? Hei Hipa, kamu mau bermain ski? Ya, bagus sekali. Hipa, Hipa, hei!
Siapa yang ingin bermain permainan suara? Bowau? Mari kita mulai. Ini suara apa? Bagus sekali. Ini suara yang dikeluarkan ular derik. Ini suara apa? Bukan, itu suara trompet. Kamu berhasil. Itu suara yang dikeluarkan oleh jam. Sekarang Bowau, mari menari dengan musik permainan suara. Coba lihat bola biru ini. Siapa yang ingin bermain permainan gambar rahasia? Sophie ingin bermain. Gambar rahasia apa yang ada di bolanya? Aku juga tidak tahu. Mungkin kamu tahu gambar apa itu? Aku rasa Hipa mengetahuinya. Tidak. Baiklah, ayo lanjutkan, Sophie. Gambar apa yang ada di bola? Apa kalian sudah bisa menebaknya? Ya, itu adalah boneka beruang Teddy. Bagus sekali, Sophie. Hipa, hipa, hey! Ini menyenangkan. Aku merasa senang. Bagaimana dengan kalian? Waktunya pergi. Sampai jumpa, teman-teman.